mereknya Sumo. Sumo. Kalian harus jeli karena di sini ada tulisannya mengandung baby. Oke, jadi big no. Jadi teman-teman di sini tuh juga ada yang makanan-makanan ala Korea, Jepang yang ready to eat juga gitu. TikTok, follow me, follow me. Kutuk nanti hitman jai. Follow me, follow me. Tuk tuk tika blocks and glides about to come by. Hi guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Fristy R. Senang banget bisa nyapa kalian lagi. Dan kali ini, sesuai yang terpampang di videonya guys, aku bakalan belanja. Sebenarnya belanja kali ini tuh dadakan gitu karena aku ternyata bulan ini tuh rajin banget masak sampai beras aku udah habis sebelum awal bulan guys. Jadi aku harus belanja sekarang. Jadi tuh kali ini mungkin belanjanya nggak akan banyak. Aku juga pengen sekalian jalan-jalan gitu. Aku nanti belanjanya bakalan di supermarket yang ngejual banyak produk Korea, Jepang, pokoknya banyak produk-produk luar gitulah. Namanya itu Papaya Supermarket gitu. Jadi sekarang tuh hari Sabtu juga. Jadi malam mingguan gitu. Jadi sekalian buat cuci mata gitulah guys. Dan di sana kan juga banyak restoran-restoran, terus kayak toko aksesoris juga, jadi ya kayak semacam mall, nggak mall sih, kecil juga sih, tapi ya lumayan buat merefresh pikiran aku. Oke, sekarang aku mau langsung berangkat. BTW ini cepet banget, maksudnya deket banget jaraknya dari kos aku gitu, kayak nggak nyampe 10 menit udah nyampe. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dulu ya guys. Oke. Hai teman-teman, jadi sekarang aku udah nyampe di supermarketnya. Aku mau langsung nyari yang paling pertama aku butuhin, yaitu beras, guys. Let's go! Wow, guys, jadi kalau di sini tuh berasnya itu aneh-aneh gitu, aku kayak nggak pernah lihat. Tuh, kayak yang buat sushi gitu, ala-ala Jepang, Korea gitu deh. Oke. Yang ini tuh mereknya Sumo. Sumo. 64 ribuan. Yaudah aku mau ambil yang ini aja. Aku mau beli Sunlight. Ini harganya 10.600. Kebetulan stoknya juga habis, jadi aku harus beli sekarang. Aneka perbawangan guys, aku mau beli yang bawang merah. Segini 10 ribuan. Kuning-kuning, aku mau ambil pisang ini. Sekarang ada di tempat Mimi guys, dan aku nih mie bon cabai, aku belum pernah cobain. Kalian udah pernah cobain belum? Kalau udah, komen ya gimana rasanya. Ini tuh level 15 gitu, berarti ada level-levelan dong. Tapi sama semua. Tapi ini satu. Wow, di sini tuh juga ada topoki kayak gini. Tuh, banyak banget. Tapi guys, kalian harus jeli karena di sini ada tulisannya mengandung baby. Oke, jadi big no. Geser.
Jadi teman-teman di sini tuh juga ada yang makanan-makanan ala Korea, Jepang yang ready to eat juga gitu. Terus nih aku lihat guys. Wah, ada salmonnya. Ini tuh harganya 38.000. Kayaknya aku mau ambil yang ini aja. Oke teman-teman, jadi aku belanjanya kali ini udah selesai. Saatnya kita bayar ke kasir dulu yuk. Let's go. Tara guys, jadi itu aku beli makan di platter. Jadi ini tuh masih satu gedung sama papaya supermarket tadi gitu. Tadi aku beli yang chili beef gitu. Jadi ini kayaknya bakalan pedes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku mau makan dulu ya guys. Halo teman-teman YouTube. Jadi sekarang aku udah nyampe di kos dan wah, ini dia. Wow, berat banget. Sebenarnya belanjanya sedikit tapi karena ada berasnya guys jadi berat banget. Ini tadi aku habisnya tuh Rp141.200 ya. Seperti kalian yang udah lihat tadi di sana tuh sebenarnya mahal-mahal gitu guys. Cuma kan ya udah aku sekalian sama buat jalan-jalan gitu jadi nggak apa-apa. Dan tadi aku belanjanya juga nggak banyak sih. Ya aku beli pisang. Tadi kan aku habis makan gitu kayak daging-daging. Terus ada salmon juga. Tadi aku pengen cuci mulut sama ini. Oke, buat kalian yang udah klik video ini, aku ucapin makasih banyak. Makasih juga buat kalian yang udah like, comment, dan juga subscribe ya. Oke, see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Come